Pemain multi-talenta Persija Jakarta, Frankie Deanermisa, bicara TC pertama latihan Timnas U19 Indonesia. Frankie Deanermisa mengatakan bahwa dirinya tak kesulitan bermain di beberapa posisi. Seperti diketahui, pemain muda Persija Jakarta itu kerap dimainkan sebagai bek sayap, gelandang maupun penyerang. Soal penempatan posisi, Frankie mengaku siap main dimanapun sesuai dengan keinginan pelatih atau formasi yang diterapkan. Soal posisi, kalau memakai formasi 4-3-3 saya senang menjadi bek kiri, tapi kalau dengan formasi 5 bek saat bertahan saya nyaman di bek kanan, kata Frankie. Seperti diketahui, tim Macan Kemayoran mengirim 10 pemain untuk bergabung dengan skuad Garuda Nusantara, termasuk Frankie Misa. Pemusatan latihan TC ini sebagai persiapan jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Meskipun Piala Asia ini tidak begitu penting bagi Sintayong, Sintayong tetap menargetkan bisa membentuk tim tangguh guna menghadapi Piala Dunia U20 di Indonesia. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos dari Piala Asia U20 2023, sebab Indonesia bertindak sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dari 36 pemain yang dipanggil, Frankie Misa merupakan salah satu pemain yang akan menjalani debut bersama Timnas U19 Indonesia. Demi mendapatkan kepercayaan dari pelatih, Frankie Misa terus mempersiapkan diri. Sebelumnya, dia sudah berdiskusi dengan beberapa pemain yang sudah sempat merasakan tangan dingin Sintayong. Salah satu yang paling diperhatikan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah fisik pemain. Sehingga, dia berusaha menambah porsi latihan fisik demi mendapatkan tempat di skuad Garuda Nusantara. Saya sudah bertanya ke teman-teman. Sintayong banyak latihan fisik terutama di gym, untuk penguatan-penguatan, kata Frankie Misa. Pemain asal Nusa Tenggara Timur ini menilai jika materi latihan di klub dan timnas tidak jauh berbeda. Di tim Macan Kemayoran, pelatih Thomas Doll juga mengutamakan menu latihan fisik. Hal ini menjadi bekal penting untuk bersaing dengan pemain lain saat berada di Timnas U19 Indonesia. Di klub dan timnas tidak terlalu jauh berbeda latihannya. Formasi juga begitu. Jadi sudah punya bekal untuk mengikuti TC Timnas U19, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, like, komen, dan nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga.